Hello guys, selamat datang di channel Alia Ngegame. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan coba bikin sesuatu ya di sana. Tapi karena ini udah malam buangnya, jadinya kita tidur dulu ya kan, biar nanti apa nih kelihatan aku. Nah okay, aku tidur dulu ya guys. Wah, ternyata udah pagi. Ya udah, waktunya kita bikin sesuatu. Let's go. Di sini aku langsung terbang ya, nggak usah apa ini capek-capek atau lama-lama jalan. Nah, okay. Yang pertama kita gali dulu ya kan. Bukan gali kuburan, guys. Bentar ya, aku skip. Okay, guys. Kayaknya segini udah cukup ya kan. Nah, waktunya kita tinggal nge-upin ya guys. Ya pokoknya diituin lah. Di sini aku pilih warna ungu dan juga apa nih warna putih ya, yang namanya itu purple wall. Oke. Nah, di sini seperti biasa kita akan mengitukan dulu ya, tapi di sini kita kasih putihnya dulu baru ungunya. Ya kayak gantian gitu. Ini gimana terus? Oke. Gitu ya kan. Nah, ini kan kita tinggal ngeratain aja ya kan. Sangat-sangat mudah bukan? Iya, sangat-sangat mudah kok. Dan ini dijamin sangat gampang. Aduh, gimana ini? Walaupun aku kalau bangun tanpa video kayaknya lama deh guys. Ya pastinya kalian gak nanya ya kan. Gimana ini? Nah oke. Mungkin segini cukup ya. Tapi yang harusnya diituin semua, bukan cuma di ini yang sedang gitu. Cuma setengah ya maksudnya. Oke, ini kita tinggal biar cepet sih. Sini aku langsung aja kasih kayak gin ya. Ya kan, biar lebih mudah gitu. Bentar. Gimana sih ini? Alah, dikit-dikit salah we aku we. Oh ya, harusnya putihnya dulu ya kan. Nah, baru deh ungunya. Aku emang rada ngeyel guys kalau dibilangin. Ada yang tahu arti broken home enggak guys? Aku enggak tahu sumpah tak. Apanya biasanya kan aku kayak bikin status kayak rumah enak cantik, dikit-dikit di post lah. Gue udah jelek, udah broken home lagi. Berarti ya wajar bila ada, wajar bila saat ini ku iri pada kalian hidup sendirian. Ya pokoknya gitu ya guys ya. Dan nanti aku bakalan coba kasih tutor caranya bikin rumah yang simple dan juga sangat mudah. Serba warna apa nih guys? Coba serba warna warna ungu apa biru guys? Kalau aku sih menariknya warna biru ya, biru yang udah ya udah kapan-kapan aja. Oke, ini kita ituin dulu. Oh, ada suaranya sakura gitu ya kan? Ya karena adekku lagi main sakura guys. Sumpah sih ini tuh bikinnya lama, apalagi bikin satu kota ini langsung buah itu mah 20 jam guys. 20 jam mamaku kerja dan jadinya aku kayak main HP lama dibiarkan. Tapi ya udah gitu juga ya, nggak dibiarin terus menerus ya, palingan nanti ya gitu apa nih berhenti sendiri aku sampai jam 4. Nggak sih guys. Entah kenapa guys, kalau di sekolah itu kayak gimana ya, cewek-cewek suka disalahin gitu sama cowok.
kita kan lagi main-main ya kan, naik meja gitu. Nah, kita dibilang gak sopan. Wah, kayak mereka aja yang gak pernah sopan gitu. Walah, minta jajannya cewek. Padahal kita kan ngomongnya iya, tapi padahal kita gak makan, guys. Iya, kak. Kayak aku gak nanyain kamu kok. Maksudnya tuh kayak kita gak mau. Ya, pokoknya maksudnya tuh kayak kelas aku tuh gak mau gitu loh. Ya. Gitu. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian. Wih, bendera jadi ungu putih tadi. Tuh ya kan, ini kan lebih menarik gitu ya kan. Kamu tahu Kak Ninding nggak, guys, yang slap TikTok itu? Kalian nggak tahu ya sudah. Ini kita bolongin. Nah, ini kita bolongin dulu. Jawab ini kagak lama. Nah, gini dong. Baru aku suka. Bentar. Kita kasih ini dulu ya. Baru deh nanti kita bisa berjalan-jalan. Nah, baru deh kita kasih bento. Warnanya rada keunguan lah, biar sama gitu. Tapi rada gimana gitu. Kita coba kasih warna ini aja. Nah, baru kasih ya. Apa pas yang tadi, guys? Kalau pas yang tadi, maaf ya. Warnanya aku tadi pilih itu. Iya, karena aku nggak selera yang warna ungu itu tadi. Seleranya warna biru itu loh, guys. Ya, pokoknya itu. Aku suka pintu yang itu, tau. Nah, ini kita kasih lampu dipenuhin. Nah, kita kasih nama Kalpul. Purple. Berarti Kalpul. Ya. Purple. Artinya purple. Rumah purple kaca. Ya, pokoknya gitu. Ini kita kasih mbak-mbaknya dulu ya kan. Ini tuh jadi biasa ini. Aku jarang pakai yang apa ini, guys. Kelas ya. Yang ini soalnya aku pakainya yang ini, guys. Ini loh, soalnya favorit banget gitu ya kan. Bentar, guys, sabar. Nah, kayak baru deh kita kasih Phoenix. Kalau di Minecraft yang gak kawaii word atau yang kawaii gitu, ada yang kece tau, guys, yang pakai kacamata gitu. Oke, ini mbak-mbaknya ya. Ini kita bikinnya di mana, woy? Mungkin di sini aja ya. Oke, langsung aja kita bikin obsidian. Ini segini ya. Ini kan biasanya obsidian tuh warnanya hitam, tapi ini beda jauh, guys. Ini malahan warnanya biru kalau enggak ungu ya, ungu pastel gitu atau biru pastel atau silver pastel atau pokoknya gitulah. Terus ini, guys, flint dan star. Gak gitu gimana sih ini? Bentar. Ini kok why? Sumpah, tolong ini aku. Tolong, rumah aku kebakar. Tolong, jalan mas aku sama ini. Ini bikin portalnya gimana sih? Ya Allah.
coba kalian bikin emas segitu beratnya. Udah sia-sia aku bangun ya Allah. Tapi kita sabar ya. Kita harus tetap sabar. Terus ini gimana? Apakah? Wih, iya dong. Iyi, langsung saja. Ya ikon. Kita udah di potter lain, tapi aku tidak suka. Kita bahkan akan menghapus ini semuanya. Hai. Ini tempatnya kita namain 4 gaji ya. View untung aja udah rendah guys. Jadinya kita bisa bangun lagi kan. Untung aja aku punya hati yang sabar dan penyayang. Jadinya aku tidak capek untuk membangun kamu. Ingat ya, bangun kamu itu emangnya gak capek apa? Andai kan aku mini crab-nya masih ada. Dan mini crab-nya gak bakal aku hapus-hapus. Kasihan ortu aku loh, suruh beliin mini crab itu udah konten. Syukur aku punya kamu, dan kamu harus bersyukur punya aku yang baik ini ya, walaupun aku suka jahat kepada orang-orang. Ya Allah, wajar bila saat ini emang kayak gini. Kita harus menyadari yang namanya kesabaran. Jika kesabaranku sudah habis, lihatlah saja ini crabku akan kuhapus. Walaupun Oke, lanjut tadi ikon. Ini demi aku tidak tidur di kawai buat demi ini. Tapi nanti pagi sendiri kakak. Oke, waktunya kita bangun lagi yang lebih mewah dari yang tadi ya. Ya, kurang ungu. Nah, gini tuh. Si aku masih sabar ya sama kamu. Jadinya kamu itu harus menyabarin aku. Dapat lu ada menceramah seperti teman saya itu. Nah, gini dong. Tapi aku yang salah. Oke. Makanya dibilangin tuh jangan ngeyel. Udah jadi portal nih, anjay. Ini di portal mana, weh? Udah balik lagi, takutnya tersesat. Kita coba tulis portal tar dimensi lain. Bentar. Tempat portal. Oke, udah. Ini kita kasih lampu yang lebih padang lagi agar tidak ada zombie. Agar rumah kita cerah ya. Guna main jual mainan cute ada guild ya. Ini kita buang aja di sini ya guys. Ya. Bentar. Oke, videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.
Bye. Kalau kapan aku akan bikin drama ya.